tim relawan Desa Karangreja dan Kecamatan Karangreja. Terutama untuk Desa Karangreja, saya membentuk tim relawan terdiri dari 2 pemuda setiap RT-nya. Saya melihat ada banyak faktor yang terjadi di dapil kota, di wilayah Purbalingga, terus Kaligondang, terus satunya di Kertanegara. Kertanegara diawali adalah di itu basis Nahdiyin memang. Dan ini juga pembelajaran bagi partai-partai yang mapan untuk mengevaluasi kinerjanya, bahwa ini ada hal yang harus kita pelajari meskipun kita menang, tetapi sudah ada beberapa titik yang rentan atau kritis ya, karena mempengaruhi elektabilitas kandidat kita dan partai kita.